hutan memainkan peranan yang penting dalam penyebaran benih serta menjaga ekosistem hutan yang penting bagi manusia serta hewan lainnya. Sejak tahun 2012, BCA aktif mendukung Borneo Orang Hutan Survival Foundation dalam program-program penyelamatan, rehabilitasi, serta pelepas liaran orang hutan. Selain itu, BCA juga mendukung program penyadar tawat bagi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Besar harapan kami, konservasi orang hutan ini akan didukung secara konsisten untuk menjaga keseimbangan mata rantai ekosistem, flora, dan fauna di lingkungan orang hutan. Mari kita selamatkan orang hutan dan habitatnya demi masa depan kita semua. Selamat Hari Orang Hutan Sedunia. Halo, saya Nogi mengucapkan selamat Hari Orang Hutan Sedunia. Di Hari Orang Hutan Sedunia ini, besar harapan saya bahwa kita mau bersama-sama memperjuangkan hak hidup dari orang dan sekaligus habitat yang sangat-sangat penting bagi kita. dengan demikian kita akan selalu mempunyai rumah yaitu bumi kita tercinta yang bisa hidup harmonis, selaras. Selamat Hari Orangutan Sedunia. Happy International Orangutan Day. saya mengucapkan selamat Hari Orangutan Sedunia. Mantap. Teman-teman masih pada semangat kan, hangout with orang utan? Karena abis ini akan ada webinar, mari selamatkan orang utan dan hutan hujan kita. Jadi, jangan kemana-mana, yuk kita saksikan sama-sama. sekali bisa bersama kembali tentunya saya Hilbram Dunar dan juga teman-teman dari Boss Foundation. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang sama-sama harus kita rayakan karena hari ini juga memperingati Hari Orangutan Internasional 19 Agustus. Tentunya Yayasan Orangutan Borneo ingin menggalang lebih banyak elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelamatan orangutan di Kalimantan dan juga di habitatnya. Yang spesial ada sebuah perayaan selama 16 jam. Sebuah perayaan akbar yang dilakukan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, memberikan edukasi dan juga memberikan informasi serta mendorong kepedulian melalui dukungan daring, karena sekarang segala sesuatu sudah digerakkan atau diarahkan ke online, ke daring. Juga tentunya di webinar kita yang bertajuk, mari kita selamatkan orang hutan dan juga hutan hujan kita. Nah, ada yang berbeda mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya atau di pada kesempatan yang lain kita bisa langsung secara bersama. Tapi sekarang karena kondisi seperti ini kita melakukannya secara virtual. Di sisi lain ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan karena bisa menjangkau kemana-mana, bisa disaksikan oleh siapa saja dari pihak-pihak terkait dan mudah-mudahan juga bisa tersampaikan pesan-pesan yang kami berikan pembicara kita luar biasa di kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan begitu banyak informasi yang lebih dalam lagi kepada kita. Saya mau mengucapkan selamat sore dulu kepada Bang Martin. Selamat sore Bang Martin. Sore, saya kalau perkenalan Bang harus dibacakan secara penuh jadi saya bacakan dari awal ya Bang. Dr. Insinyur Jan Martin CIT MSC. CEO Boss Foundation. <laughs> Oke, okay. uh, wah ini uh, perlu saya bacain biodatanya nggak nih kira-kira Bang Martin? lah. <laughs> ini kalau semua bukan siapa-siapa ini. <laughs> kalau semua pembicara kita ya teman-teman yang nonton ya kalau semua pembicara kita saya bacakan biodatanya ini kita baru selesai kira-kira jam 8 malam nanti karena detailnya luar biasa semua uh, jabatannya uh, cerita hidupnya panjang panjang semua jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Oke, Bang Martin nanti juga akan menjelaskan uh, tentang bagaimana keadaan dari Bos Foundation sekarang ini, terutama di era pandemi ya, Bang Martin ya. Saya juga ingin menyapa Dr. Aldrianto Priyajati, Mas Aldrin. Halo, Mas Aldrin. Oh iya, Mas semuanya. Saya nyari yeah. layarnya. Mas Aldrin apa kabar ketemu lagi kita? Tapi kali ini Mas Aldrin akan saya perkenalkan sebagai ketua Forina ya, Mas. Iya. Forum Orangutan oh, Indonesia. Hutan Indonesia. Oke baik terima kasih. Lalu juga ada Mbak Nini Purnomo. Selamat sore Mbak Nini. Selamat sore. Uh, kalau dilengkapnya namanya adalah Sri Adiani lestari Purnomo. Iya beda banget kan sama nama panggilnya ya. <laughs> <laughs> Tapi begitu Nini Purnomo ya everybody knows ya. Vice Chairman PT Bluebird TBK yang spesial. Uh, di kesempatan kali ini mau berbagi jarang-jarang nih ngelihat Mbak ini langsung ngobrol gitu. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai kerjasamanya juga dengan Boss Foundation dan kepedulinya terhadap orang-orang Indonesia. Lalu Oke. juga ada Mbak Uci. Halo, apa kabar? Udah ah. lama nggak ketemu ya? Iya, Mbak Uci di mana ini sekarang? Ini di rumah, di belakang rumah. Tadi ah, kan rumah. gagal. Semuanya <laughs> bagus sekali. Kayak <laughs> pohon. Rumah saya ya, belakangnya layar beginian. <laughs> Ucian deh lo. Keren keren. Oke nanti kita ngobrol juga sama Mbak Uci. Ya. Yeah, yeah. Dokter Sri Suci Utiami Atmoko, peneliti senior dan juga dosen di Fakultas Biologi Universitas Nasional, ya Mbak Uci ya. Iya. Yeah. Yes. Dan juga tentunya bersama Davina Veronica Haryadi That's your name? Hi, Davina. Yes. Hi. <laughs> Oke. Okay. Nanti Sorry, kita. Aku berisik nih <laughs> sebagai awareness campaigner dari Bos Foundation, ceritain juga kerjasama yang selama ini bagaimana jalan-jalan ke hutannya, bagaimana rilis orang hutannya selama ini bagaimana. Ya, Vin ya. Iya, Baik kita juga masih menunggu teman-teman mudah-mudahan bisa bergabung dengan Bapak Insinyur Wiratno MSC Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem atau KSDAE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi beliau masih ada acara dan kita nanti apabila tersempatkan kita akan langsung juga berbincang-bincang dan mendengar paparan dari Pak Wiratno. Tapi di awal ini Bang Martin lah yang mungkin juga akan menjelaskan kepada kita sekarang ini seperti apa sih kondisi Bos Foundation kondisi Kondisi orang hutan, terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Silahkan, Bang Martin. Bang Martin masih di mute. Sorry, yes, ya. Yeah. Uh, sekarang kita mengalami kondisi COVID-19 yang juga dialami semua orang, jadi. BOSF atau Bos Foundation itu sampai Maret itu masih punya plan kita akan rilis hampir 40-50 orang utan tahun ini, pindahin orang utan ke pulau, banyak mimpi-mimpi yang kita bangun yang akan kita kerjasamakan dengan berbagai pihak. Tank COVID-19 datang, maka Bos Foundation waktu itu ketika ada kasus COVID di Jakarta, kita langsung pikir, wah ini kalau orang utan dengan DNA 97% sama dengan manusia, ini bisa bahaya ini. Kemungkinan kena. Terus kemudian harimau kena di Amerika. Kita langsung mutusin, tutup itu semua fasilitas kita dari tamu. Uh, kita tutup volunteer, kita tutup kunjungan tamu, kita tutup kunjungan dari para peneliti. Jadi hanya orang BOSF yang kerja di tempat kita. Uh, ya, kalau dibilang struggling, ya. Karena apa-apa kan dalam masa covid ini penggunaan apd menjadi lebih banyak harga-harga semakin gila gitu kan tapi ketika kita mencari dukungan dana juga nggak mudah juga karena kawan-kawan kita pebisnis juga mengalami persoalan yang sama dengan kita dengan usaha bisnisnya gitu jadi uh, ya semua harus bertarung bersama gitu untuk membuat uh, bos tetap fight, uh, bisa fight dan bisa tetap ngapung ya voting. Ya, kalau bentuk kerjasama yang selama ini sudah dilakukan dengan para pemangku kepentingan kira-kira seperti apa, Bang? Ya, ada banyak pihak kan. Jadi 25 tahun BOSF hampir sekarang ada 30 tahun tahun depan. Kita sadar nggak mungkin kita bisa selamatkan orangutan sendirian. Mm -hmm. Kita tahu teman-teman bisnis, teman-teman masyarakat, teman-teman NGO, teman-teman dari pemerintah, itu kan semua punya role masing-masing yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Jadi, mari kita jadikan kegiatan ini menjadi kegiatan orkestra. Sehingga awareness dari semua orang Indonesia, perhatian semua orang Indonesia bisa naik. Nah, dari pelaku bisnis, ya, mari jadi bagian dari solusi, mari jadi bagian dari penyelesaian masalah. Teman-teman dari Bluebird bisa juga menjadi bagian dari awareness kita. Teman-teman dari bank juga bisa menjadi awareness kita. Dengan menyediakan TV di gedung banknya, maka itu akan jalan. Hmm. Ban ini dengan magazine-nya di kalangan kawan-kawan driver, bluebird, drivernya, itu jadi menyebar informasi tentang orang utan. Jadi semua orang bisa melakukan perannya masing-masing. Itu yang kita harapkan, Mas. Kalau dengan pemerintah, belum tersebut nih, kira-kira gimana, Bang? Kalau pemerintah kan mitra kita sejak awal nih, sejak kita berdiri, uh -huh. kita kerjasama-sama -sama pemerintah, dan uh -huh. ya, nah, pemerintah kan selalu memberi perintah kan. Jadi okay. dia adalah... Perintahnya apa sih Bang? Perintahnya ya kau bantu kami selamatkan orang hutan. Kan kami pembantu kan. Biasanya okay. itu kan fungsinya membantu pemerintah untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan konservasi orang hutan. Jadi uh, sejak awal BOSF dengan pemerintah itu selalu bergandeng tangan di garis depan untuk uh, menyelamatkan. Tapi ada hmm. banyak hal-hal yang pemerintah kita harapkan misalnya ada banyak aturan-aturan negara ini yang membuat pemerintah nggak bisa se seleluasa bisnis menolong kita. Mm -hmm. Misalnya, kalau kita butuh makanan orang utan, pemerintah itu nggak bisa mengalokasikan APBN-nya karena aturan negara nggak membolehkan pemerintah ngasih uang ke, ke NGO. Oh, yeah. Tapi yeah. kalau teman-teman bisnis mm. bisa bantu kita seperti itu. Nah, ini yang yang saya bilang tadi, role masing-masing itu pemerintah dengan role-nya, masyarakat dengan role-nya, bisnis dengan role-nya, teman-teman awareness campaigner kita seperti pesawat-pesawat ini kan punya banyak teman. Kalau dia berlaku baik tentang animal, maka orang lain bisa nih. Hmm. Terutama yang menarik Bang Martin adalah tadi dikatakan ditutup sementara karena kekhawatiran akan tertularnya orang hutan dengan COVID-19. Tapi itu kan belum ada penelitian ya Bang ya, yang, yang mengatakan bahwa bisa tertular ke sana. Apakah tidak cukup beresiko tuh kalau sampai menutup seperti itu, bang? Jadi betul, belum ada penelitian yang menunjukkan seberapa mematikan ini virus ke orang utan. Hmm. Tapi juga tidak ada penelitian yang menunjukkan seberapa tahan ini orang utan terhadap virusnya. Jadi kalau hmm. kita melihat penyakit genosis, ada penyakit-penyakit manusia yang hmm. kalau di manusia biasa-biasa aja, tapi di orang utan bisa di satwa bisa mematikan nah bosf nggak berani mengambil risiko sehingga yang kita lakukan adalah oke okay, kalau kondisi seperti itu nggak ada bukti-bukti sains yang menunjukkan seberapa kuat ini orang utan atau seberapa mantikan maka yang kami lakukan adalah pengamanan pertama jadi kita langsung bangun tembok pengaman yaitu membuat semua orang yang masuk ke pusat rehab itu harus benar-benar sehat jadi protokol ketat kita naikin orang-orang yang datang visitor peneliti volunteer terutama kita tutup lodge kita yang di Kalimantan Timur karena selalu tamu-tamunya adalah banyak melihat orang utan kita tutup juga hmm. jadi menutup tamu itu selain juga membuat kami lebih merasa secure terhadap keamanan staff kami dan orang utan tidak tertular kami juga struggling karena kayak lodge itu nggak ketika nggak berjalan maka revenue kami penerimaan pendapatan kami menjadi berkurang kan apa yeah self financing kami terancam, hmm. tapi buat BOSF itu lebih bisa diterima daripada ada satu atau dua orang hutan yang kena covid itu petaka hmm. besar buat kami karena itu kami coba siapkan protokol yang sangat ketat. Okay. Kalau tetap tembus setidaknya kita sudah berusaha. Tapi sampai hari ini masih belum ada yang kena. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan terus begitu. Kalau untuk urusan fundraising. Tantangannya seperti apa sekarang? Ya, bsf setidaknya terpaksa berakrobat ini kawan-kawan fundraising. Okay. Jadi kalau biasanya datang ketuk pintu, ngopi-ngopi, ngobrol, dorong nah. hey dong bantu bsF sekarang nggak bisa lagi. Yang kita mulai lakukan adalah menggerakkan semua kawan-kawan fundraising untuk menggunakan platform-platform yang ada. Kita bisa.com donasi lewat hmm. web meeting-meeting menjelaskan tentang kerjaan kita sudah lewat-lewat uh, Zoom seperti ini. Mm -hmm. Ini yang kita lakukan. Jadi kita berpikir sekarang bagaimana menggunakan platform teknologi ini untuk membuat semakin banyak orang aware. Yeah. Semakin yeah. banyak orang tahu bahwa masih ada loh orang yang bekerja untuk konservasi. Hmm. ini yang harus kita sama-sama gerakin. Oke. Okay. Mudah enggak? Nah. Sa karena saya masuk ke pertanyaan ini akhirnya, Bang itu kan platformnya oke okay lah, mencari secara online ya, mulai dibuka akrobat tadi. Tapi perputaran uang di masyarakatnya ada nggak? Ada nggak yang beneran mau nyumbang? Kalau mau nyumbang, yang biasanya nyumbang banyak, bisa jadi cuma nyumbang setengahnya atau bahkan cuma lebih sedikit lagi. Nah ini gimana ngatasinnya, Bang? Ya sampai hari ini, kalau mau jujur, ya berkurang jumlah yang kita dapatkan. Tetapi pada satu sisi yang lain, akrobatnya teman-teman ini, jumplitan, <laughs> jumplitanya teman-teman di dan komunikasi, itu setidaknya mem, me, me, apa, menghasilkan sesuatu yang kami nggak pernah duga. Oh Jadi platform uh, uh, online seperti ini, ketika kita gunakan sebagai fundraising selama ini, hmm. kita nggak pernah menduga dalam enam bulan kita akan bisa mencapai angka itu. Tapi ternyata bisa. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya kita nggak memaksimalkan uh, platform digital ini, kita tidak bisa. Tapi kalau di compare digital sekarang dengan normal tahun lalu pada periode yang sama ya, ya, ya. lah. Tapi itu kan apa namanya? Itu persoalan kita bersama. Nih. Jadi kami juga nggak berharap hmm. terlalu besar, tapi berharap besar <laughs> boleh dong. Boleh. Oke, Bang Martin, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita pindah ke pembicara ya, yang lain kalau dari kita dari bsf dari Bos Foundation apapun katanya apapun kondisinya kami akan tetap fight untuk menyelamatkan orang utan kami akan tetap berusaha mengembalikan orang utan kembali ke rumahnya untuk hidup di rumahnya dan tetap akan bekerja bersama semua pihak yang mau menjadi bagian dari solusi konservasi orang utan. Oke, baik. Terima kasih Bang Martin. Nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah didapatkan dari masyarakat, dari teman-teman juga ya. Sekarang kita ke Dr. Aldrianto Priyajati, Mas Aldrin. Selamat sore yeah. Mas Aldrin. Yes. Kalau dari sore. Mas Aldrin sendiri Forina, Forum Orangutan Indonesia. Ceritain dulu deh Forina itu apa sih sebenarnya? Ya. Yeah. Uh, seperti tadi salah satunya dalam diamati menerangkan tentang bos, terus tadi disinggung tentang peran serta swasta, terus disinggung juga pemerintah. Ini untuk konservasi orang hutan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan dari semua sektor. Di sini nanti ada Ibu Sri Suci Utami dari Akademisi misalkan. Nah, Forina adalah forum orang hutan Indonesia, itu adalah perwakilan atau individu-individu atau lembaga yang bergerak hatinya mempunyai visi dan misi yang sama untuk konservasi orang utan dan habitatnya. Jadi ini forum itu adalah forum anak bangsa yang ingin menjaga orang utan dan habitatnya untuk tetap lestari. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini selamat hari orang utan internasional. Semoga orang utan dan habitatnya senantiasa terjaga atau orang utan juga bisa merasakan kemerdekaannya di dalam hidupnya dia di hutan sana mungkin itu yang bisa saya sampaikan mas yes kembali ke Forina dulu ya mas Aldrin ya jadi yang ya, tergabung, tergabung dalam Forina itu kan bisa secara personal bisa atau eh, individu bisa juga secara kelompok begitu tugas-tugasnya apa iya Uh, jadi teman-teman uh, tuh ada di Forina ada empat kamar. Satu adalah kamar pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota itu satu kamar. Satu kamar adalah kamar pemerhati akademisi, peneliti dan ahli serta masyarakat lokal itu yang akan memberikan sumbangan-sumbangan pemikirannya atau apa yang menjadi pengalamannya selama ini. Terus ada kamar lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Last but not least, itu ada kamar swasta atau pelaku bisnis. Jadi ini keanggotaannya Forina adalah sukarela. Jadi kita ingin ya meneruskan visi dan misi. Kita peran dari Forina, kita ingin mempromosikan konservasi orang hutan Indonesia tentu saja. Terus ingin meningkatkan kesadar-tahuan masyarakat tadi. Jadi apa hubungannya tadi misalnya orang hutan dengan... COVID, bagaimana kita menjaga perilaku kita agar hutan atau habitat orang hutan dan orang hutannya juga terjaga. Kita juga memfasilitasi advokasi kebijakan untuk konservasi orang hutan dan sinkronisasi sama sinergitas usaha kita bersama. Jadi ke bergandengan tangan kita bisa melangkah bersa bersama di satu tujuan, jangan melangkahnya kemana-mana, jadi enggak, tujuannya enggak tercapai. Jadi itu yang kita juga harapkan, kita juga memfasilitasi dukungan untuk kegiatan konservasi orang hutan dan habitat itu juga Nah, membahas mengenai itu, Mas Aldrin, dukungan dari berbagai pihak. Kalau Forina sendiri melihat kerjasama antara pemangku kepentingan sejauh ini sudah seperti apa? Apa yang bisa ditingkatkan dan bisa nggak nih kerjasama yang harusnya sudah baik ini dibuat secara lebih masif? Uh, tentu saja, kita, uh, saya. Saya pribadi dan teman-teman di Forina serta anggota-anggota kami sangat optimis ya, karena setiap peran serta atau setiap lembaga atau individu mempunyai peran masing-masing di dalam sumbangsihnya kepada konservasi orang hutan. Jadi misalnya akademi bisa melakukan kegiatan-kegiatan mungkin untuk uh, peningkatan kehidupan orang hutan dan habitatnya. Terus dari sektor swasta, tadi sudah disebutkan oleh Bang Jamartin, bisa mungkin mendukung upaya konservasi baik di lembaga in situ maupun ex situ, lembaga mm -hmm. konservasi. senior kita swasta tadi sudah jelas, terus juga untuk kamar bisnis juga jelas. Jadi untuk LSM juga banyak sekali LSM yang bergerak dan kami juga sangat paham tapi kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa semua pihak mempunyai tujuan yang sama adalah konservasi orang hutan dan habitatnya. Tentang banyak jalan menuju rumahnya, itu silahkan nah, dipilih sendiri sesuai dengan platformnya. Oke, okay, baik. Saya mendapat kabar kalau Pak Wiratno sudah tergabung bersama-sama dengan kita semua di sini. Selamat sore, Pak Wir. Selamat sore, Mas. Maaf Selamat terlambat sore. saya ada. Double-double webinar nih soalnya. Iya, <laughs> siap. Ya, uh, boleh saya minta waktu sebentar uh, melanjutkan dengan Mas Aldrin, setelah itu Pak silakan, saya... mas silakan ya. ya Pak. Boleh, saya ikut ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wir. Kita lanjutkan ya Mas Aldrin ya. Oke, okay. yes. Uh, mute-nya belum dibuka. Kedepannya okay, Mas Aldrin. <laughs> Kedepannya. Uh, apa sebenarnya yang jadi mimpi besar dan juga harapan besar untuk Forina terhadap orang, -orang Indonesia? Ya, karena Forum uh, Forum merupakan forum, mungkin besarnya kita kita ber, bisa bergandengan tangan atau bersinergitas semua pihak, semua lapisan, entah itu dimanapun posisinya untuk mendukung konservasi orang dan habitatnya. Hmm. Di sini kita mengambil peran masing-masing dari pemerintah, mungkin dari melalui kebijakan pe, kebijakan yang saya yakin akan pro kepada konservasi, apalagi Pak Wir nanti akan memberikan pemikirannya. Terus dari sektor swasta juga dengan keikutsertaan di sini ada niatan baik untuk ber membantu atau berbagi sesama di sini. Kita juga melihat mengapresiasi hal itu. Untuk teman-teman LSM -teman yang bergerak di lapangan maupun di advokasi, kita juga tahu tujuannya kemana. Jadi kita paham dari masing-masing, jadi tidak perlu untuk me melihat atau iri dengan satu sama yang lain kita memantapkan hati bahwa semuanya bekerja menuju untuk konservasi orang dan habitatnya. Itu saja sih. Ya. Oke okay, baik. baik terima kasih kalau gitu Mas Adrin ada lagi yang ingin disampaikan? Uh, ya uh, saya mengharapkan teman-teman bisa berkonservasi orang dan habitatnya dengan berbagai macam uh, bidangnya yang mereka teluti. Itu saja terima kasih. Terima kasih Mas Aldrin. Untuk penjelasannya. Baik, sekarang kita ke keynote speech kita di kesempatan kali ini dengan Pak Wiratno MSC. Selamat sore Pak Wiratno. Terima kasih Selamat sudah sore, bergabung. Maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak. Sebuah kehormatan bagi ya. kami untuk bisa mendengar langsung dari Bapak. Mungkin ingin memberikan langsung paparannya, kami persilahkan Pak. Iya, saya nggak ada paparan, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal penting pertama saya sampaikan penghargaan kepada semua pihak ya ada kori ini ada bos ada peneliti ada Suci dan tokoh-tokoh. dokter Suci adalah satu-satunya perempuan sekira dokter orang hutan tidak tahu di dunia ini yang ngurus kera besar itu bagian besar perempuan kalau nggak salah di Afrika ada di, 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 di Tanjung Puting ada biru itu biru tegal di itu Mulai dari muda sampai nenek-nenek dia -nenek ngurusin orang hutan selama-lamanya di Tanjung Puting, di Taman Nasional. Bu Suci lulusan Ketambi leuser ya, Dokter Suci. Uh, juga di Afrika. Uh, uh, ngomongin uh, wildlife ini, saya kira pertama kita harus sampaikan bahwa uh, bagaimana menghargai para pendekar lingkungan ini. Karena menyelamatkan satu ekor burung, satu ekor orang, satu ekor harimau itu priceless. Ya. Karena nilai eksistensi mereka, existent value dari mereka, itu membuat kita mengatakan bahwa mereka adalah mengembang tugas-tugas mulia. Dan itu tidak mudah ternyata, nah, dalam lingkungan situasi, uh, dan lingkungan yang buruk dengan cepat, misalkan mereka banyak kehilangan habitat. Karena itu upaya-upaya adaptasi dan mitigasi itu luar biasa pentingnya. Misalkan di Kalimantan Tengah itu hampir setiap bulan, ya Maaf Pak Wir, Pak Wir, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal, suaranya terputus. Kemudian di sekolah itu. Saya membuka sekolah orang hutan itu tahun berapa ya Pak Martin Tahun 2017 atau 2018? Ya. Artinya mereka satu anak orang hutan satu pengasuh, Mas. Jadi dia kalau pagi diajak ke hutan belajar untuk naik pohon dan makan daun-daunan nanti siang sedikit sudah kembali ke rumahnya nanti besoknya seperti itu lagi. Pak Jan Martin tadi nggak tahu, aku, aku aku terlambat ya. Itu biayanya besar sekali untuk merawat orang utan sebelum dia dikembalikan ke ke tempat yang lebih safe. Ya. Saya mendengar ratusan orang utan sudah dikembalikan. Kita juga ada Taman Nasional sekarang untuk tempat pengembalian rescue pengembalian orang utan di habitatnya ada di menasional Nasional Bukit Bagah, Bukit Raya. Teman-teman ya, dari teknis, apakah uh, ada permasalahan dengan Bukitang, Pak Wir, koneksinya? Dan ada di Betung Gerihun juga, di SM Lamandau. Jadi uh, saya berpikir bahwa uh, dan ke depan, saya kira kawasan-kawasan konservasi menjadi semacam sanctuary, tempat uh, kembalinya orang hutan. Tapi juga ada orang hutan yang tidak bisa dikembalikan. Uh, contoh uh, si Hope, orang hutan yang ditembak 74 peluru di dadanya uh, sekarang direscue di oleh Ian Singleton di itu di ke arah ke arah apa Brastagi di Sumatera Utara uh, seorang anak ini setelah diinterview oleh Mbak Rere dia bilang saya nggak tahu ini orang hutan tuh seperti babi hutan kah jadi kita tembak nggak apa-apa gitu jadi ada problem pemahaman tentang status pelindungan satwa itu di tingkat masyarakat. Dan oleh karena itu, maka membangun awareness campaign yang terus-menerus itu menjadi satu keharusan. Si Hup masih hidup tapi matanya buta sekarang. Ada di tempat direscue, di rescue, di sembahai, di sana. Jadi banyak kisah yang menyedihkan. Oleh karena itu kita harus punya strategi campaign dan education ya. Dan di era COVID ini saya kira kita harus terus menerus menyampaikan campaign tentang pentingnya saut liar. Orang bilang mana yang lebih penting orang hutan atau orang beneran? Ya bilang begitu kan? Ah, mereka tidak tahu bahwa orang hutan itu memakan lebih dari 200 jenis buah-buahan di hutan dan berkeliling atau Mbak Susi, 2 atau sampai 3 kilo per hari. Makan buah, bijinya dibuang. Makan buah lain lagi, bijinya dibuang. Jadi yang merestorasi hutan tropis itu ya orang hutan. Sebenarnya. Dia mempunyai peran ekologi yang sangat penting. Maka saya sangat berterima kasih dan pemerintah punya komitmen untuk terus-menerus bersama-sama para pihak menyelamatkan satwa-satwa kita itu. Satwa liar yang dilindungi. Ada harimau Sumatera, Gajah, Sumatera Orang Hutan, Sumatera Kalimantan, Tapanuli, dan dan masih banyak satwa liar kebanggaan kita. Ada satwa liar berarti ada hutan. Ada hutan berarti ada air yang mengalir sampai jauh. Yang memberikan manfaat. Environmental services ini kadang-kadang orang lupa. Apalagi kita orang di kota kan mas. Lupa kalau aqua itu asalnya airnya dari sumber alamnya hutan yang masih bagus. Saya kira saya ingin menyampaikan penghargaan dan mari kita terus-menerus bekerja sama eh, menguatkan eh, kerjasama ke depan, termasuk eh, sekarang banyak sekali orang hutan di wilayah-wilayah perkebunan sawit misalkan atau HTI. Jadi kerjasama dengan private sector itu juga menjadi satu keharusan. Mereka berkewajiban dan eh, tentu ke depan cara-cara baru untuk menyelamatkan orang hutan e, karena habitatnya sudah berubah ini menjadi satu e, kerja kolektif yang saya sebut sebagai Collective action. Saya kira itu mas e, pesan dari saya dan e, e, mohon maaf saya harus leave dari e, ini. Tetapi kalau ada peserta atau siapa yang ingin bertanya atau klarifikasi kepada saya silahkan kita mempunyai call center juga seluruh Indonesia, kita punya call center sejak tahun 2017. Call center ini menerima pengaduan, laporan atau pertanyaan dari masyarakat tentang apa saja. Ya, nanti kita saya bisa share call center saya dan masyarakat bisa melapor. Di DKI ini 2018 hampir 1000 laporan masyarakat setelah dibuka call center. Tentang status perlindungan satwa, tentang dia mau menyerahkan satwanya dan seterusnya. Jadi sebetulnya Uh, public participation menjadi strategi uh, engagement ke depan untuk membangun collective action. Saya kira itu, Mas, ya, dari ya. saya. Terima kasih, Pak Wiratno. Terima kasih untuk masukannya, untuk penjelasannya, Pak Wiratno, MSC, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Uh, kami ucapkan sekali lagi, terima kasih, dan kalau... Pak Wiratno ada kegiatan lain, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak, saya izin leave dari forum yang sangat penting ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembicara berikutnya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nini Purnomo. Selamat sore Mbak Nini. Selamat sore. Nah, ini yang menjadi pertanyaan semua orang sebenarnya. Jadi <tuh> <tuh> <laughs> Awalnya Mbak Nini dan juga Bluebird itu bisa ada kerjasama, ada ketertarikan, ada kedekatan dengan teman-teman dari Boss Foundation ataupun dengan penyelamatan orang hutan ini. Bagaimana sih? Oke, okay. jadi mungkin saya mau share sedikit latar belakang uh, saya dan Bluebird Group ya, mengenai filosofi dan our belief. Uh, kita itu merupakan produk lokal yang didirikan, dibesarkan, dan dimiliki oleh proud Indonesian. We care about our stakeholders and we believe in long-term goals and sustainability. Jadi waktu kita saya ketemu sama BOSF dan ngobrol-ngobrol, terus terang waktu itu banyak banget yang saya tidak tahu uh, tentang orang utan gitu. Informasi saya sangat terbatas tentang orang utan. Tapi so, itu ketemu ngobrol-ngobrol, kok banyak kesamaannya dengan filosofi dan our belief gitu sama-sama produk lokal, proud Indonesia, and um, building uh, long-term goals and orangutan itu kan juga untuk sustainability seperti tadi uh, bilang ya hmm. utan itu menjaga uh, ya sebenarnya yang membuat uh, merestorasi hutan tropikal kita. Jadi akhirnya uh, kita pikir Kira salah satu bentuk uh, care kita terhadap stakeholders yaitu bangsa Indonesia termasuk uh, uh, semua habitatnya adalah mungkin sangat cocok sekali kalau kita membantu konservasi hutan ini mm -hmm. gitu. Uh, dan as a proud Indonesian, seperti quotes dari Mahatma Gandhi, the greatness of a nation can be judged by the way it uh, uh, we treat our animals. Jadi okay. saya merasa okay. bahwa kenapa sih ya orang-orang yang care sama orang uh, tentang orang utan yang membantu konservasi itu perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan lain gitu, perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, hmm. sedangkan perusahaan harusnya kan kita yang menjaga lebih banyak kita dibanding perusahaan asing dong yang mengkonservasi men men uh, habitat kita sendiri untuk yeah. long term goals, untuk sustainability mm. Uh, mm. dari bangsa Indonesia sendiri gitu. Mm -hmm. Jadi, akhirnya dimulai dari situ. Kita mulai ke sana. Waktu itu, terus gitu, fokus kita juga di edukasi dan education and awareness. Pada saat itu, kita membawa beberapa influencer, lah, karena target kita adalah. Awareness bahwa orang utan itu penting sekali untuk bangsa Indonesia gitu loh. International itu me bisa menjudge bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar atau enggak. Dari kepedulian dia terhadap orang utan juga. Jadi waktu itu ada beberapa influencer yang kita bawa untuk uh, rilis. Uh, influencer itu semua juga sukarelawan ya. Jadi kita hanya mensponsori pada saat itu operationalnya saja. Sementara influencer itu mereka dengan sukarela membantu menyebarkan awareness tentang uh, tentang orang utan itu. Dan jadi dari situ diharapkan akan bisa berlanjut uh, terus, gitu. Seperti okay. itu. Kita percaya bahwa nggak uh, ada yang terlalu kecil. Uh, ya meskipun ini juga kerjasama kita mungkin baru beberapa tahun dimulai, tapi kita berharap long term bisa terus berlanjut. Seperti ya, itu sih, untuk katanya. kalau kita bicara long termsnya mbak Nini, kira-kira hmm. kebayang nggak akan ada apa lagi kegiatan? Mungkin kalau selama ini edukasi and awareness selalu mungkin ditambahkan dengan yang lain. Waktu itu yang kita pernah bicarakan beberapa hal seperti waktu itu kalau yang sudah terjadi kan kayak awareness itu kemudian majalah kita kan dulu hmm. ada majalah di taksi di, ya di, di dalam ya iya uh, di dalam kita kita masukkan uh, informasi tentang orang utan di sana karena kan ya. kalau orang lagi macet bosen buka-buka majalah gitu. jadi jadi kita berharap uh, bisa uh, menyebarkan awareness dari sana. Untuk, untuk uh, ke depannya, saya merasa masih banyak sekali yang kita bisa lakukan. Misalnya, uh, waktu itu kita saya pernah bicara, dengan Bang Martin, kita membuat misalnya ed, uh, ed Film Short Movie About Education buat Orang Hutan". Jadi, okay. waktu itu pernah kita dihubungin okay. sama ada yang menghubungi kita, dia itu yang memproduksi movie, salah satunya saya lupa deh apa tentang animals. Tapi mereka mau masuk ke hutan Indonesia dan mau, tapi itu agak-agak kontroversial agak ya. Jadi mau masuk ke hutan Indonesia, mereka mau buat sendiri film mau, mau uh, tentang bagaimana keadaan orang orang di Indonesia. Tapi kan waktu itu saya pikir, ya mungkin itu harus bicara banyak dengan Bang Martin, bisa ngasih sih kita seperti itu ya, gitu. Hal-hal hmm. seperti itu yang sebenarnya uh, bisa kita lakukan meskipun sekarang sedang COVID dan semuanya pasti terbatas, tapi untuk menyebarkan awareness, saya rasa sih masih tetap bisa dilakukan pada saat ini. Iya, Manini, dalam kondisi seperti sekarang, di mana banyak perusahaan fokus untuk bisa tetap bertahan, <tuh. sustain <tuh. dalam uh, bisnisnya, kalau dari Manini sendiri dari Bluebird, kira-kira bagaimana nih untuk support dan dukungannya terhadap dari uh, Boss Foundation? Ya, seperti tadi kita sampaikan, memang kan uh, Bluebird salah satu uh, apa ya, aspek yang terdampak, gitu ya, karena kan transportasi. Uh, tapi kita masih bisa melakukan hal-hal awareness seperti itu, gitu, dan mungkin rilis-rilis orang utan, sebetulnya sudah kita masukkan dalam budget juga masih ada beberapa yang yang masih ada dalam dalam budget gitu, yang memang sudah kita budgetkan dari tahun lalu jadi masih adalah meskipun nggak sebanyak sebelumnya karena dalam keadaan uh, krisis seperti sekarang ini kita harus fokus terhadap balik lagi sustainability long term uh, dari semua hal kan baik bisnis kita maupun Indonesia gitu yes we have to we have to survive this crisis, but we also have to preserve to survive so we can survive long term. Bukan hmm. hanya memberikan sekarang profit harus ini harus itu, tapi long termnya bagaimana? Jadi masih masih ada, masih bisa, masih bisa. Iya, ada korelasi langsung nggak sih man ini antara bisnis yang sudah dilakukan selama ini dengan supportnya terhadap Bos Foundation? maksudnya korelasi langsung ya kalau Bluebird kan dari we we really believe uh, kayak mobil listrik we we believe okay. In, okay. Uh, we we really care about environment hmm. jadi korelasi langsung mungkin tidak ada cuman ya berhubungan gitu hmm. Hmm. dan we we are kita kan Bluebird kan juga di pariwisata ya berhubungan pariwisata jadi hmm. uh, kalau pariwisata Indonesia maju hmm. Orang image Indonesia di internasional bagus, orang internasional percaya kepada Indonesia dan datang ke Indonesia, ya itu pasti ada korelasinya secara hmm. langsung. Yes. Tidak hanya kepada bluebird tapi kepada seluruh aspek bisnis kayak hotel, rumah makan itu sebenarnya itu yang saya sebut uh, long term yang sebenarnya uh, bisa korelasi langsung juga. Gitu. Iya, oke okay, baik, ya. Mbak ini terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sebelum kita pindah ke pembicara berikutnya, uh, mungkin itu aja sih dari saya. Cuman, saya hanya mengingatkan bahwa "we don't live alone in this world, uh, we don't own the world." You know, so we have to be responsible to keep the world as it is for our children. Mungkin itu mungkin yang, untuk yang punya anak, saya punya satu. <laughs> Jadi, it's also our responsibility to the next generations to preserve the world so they can enjoy the world as we enjoy the world now. Baik, thank you. Kalau gitu, ya. Mbak Anini Nomo ya. untuk penjelasannya jangan kemana-mana, Mbak. Siapa ya, tahu? Saya nanti di sini. diskusinya masih akan lanjut dan ya, kita ya, akan ya, ngobrol ya. dengan beberapa macam pertanyaan. Ya. Karena sekarang saya akan lanjut bincang-bincang dengan Mbak Uci. Hai, Mbak Uci. Hai. Uh, Oke. Okay. Ini kita kebetulan lagi banyak ajang, nggak masalah? Nggak, nggak, nggak masalah kok, Mbak Uci. Saya tinggal nggak apa-apa. Iya, -apa. okay. <laughs> yeah. okay. Mbak Uci. Saya ya. mulai dari ketertarikan Mbak Uci awalnya dulu terhadap orang hutan itu bagaimana sih? Menarik loh nih Mbak ceritanya kayaknya. Uh, enggak juga, biasa aja kali. <laughs> <Enggak adek. laughs> Biasanya uh, buat Mbak awalnya, Uci loh. Ya. Awalnya sih sebetulnya karena kebetulan di sekolah kita, di Universitas kami ini di Fakultas Biologi Internasional ini kita memang punya apa ya, sejarah kebiasaan lah ya. Huh? Yes untuk uh, kelapangan gitu. Nah, kebetulan ya. saya memilihnya ke Juja Jaya Sri ke kelapangan dengan lima mata. Uh, sebenarnya coincidents ya. Halo. Ya, silakan. Mohon ditari sempat enggak? terputus sebentar. Hai. Halo. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Sekarang sudah tersambung. Ya, uh, so sebetulnya sih it, bisa ya. Oke, okay, sorry. Jadi sebetulnya sih by coincidence awalnya karena sebenarnya riset saya itu harusnya ke Mentawai dengan spesies color itu juga sama-sama critical endangered di Kepulauan Mentawai. Mbak Uci terputus Tapi karena lagi. Tapi Dan lain hal, akhirnya pertama kali saya uh, apa? berarti alasannya. Oh, oke. Okay. Halo? Yes. Aman. Aman. <laughs> bisa dengar ya? Bisa, bisa, bisa. Oke, okay, ya. Jadi ya, jadi akhirnya saya penelitiannya di Ketambe di Taman Nasional Gunung Loser uh, bersama orang hutan gitu. Cuman kenapa saya tertarik eh uh, tampangannya adalah uh, selama waktu itu ya. Waktu itu itu uh, semua peneliti orang hutan tuh orang asing semua gitu. Walaupun ada senior saya, Pak Sugardito gitu ya, dan Pak Tatang Mitrastia, posisinya waktu itu memang masih mahasiswa doktor ya untuk uh, orang utan Tapi publikasi dan yang yang dikenal orang, itu semua orang asing gitu. Jadi tantangan tersendiri lah. orang utan paling banyak di Indonesia. Kenapa uh, minim sekali ahli orang utan gitu ya. Iya. Itu. Kalau cerita mungkin dari Mbak Uci yang paling berkesan setelah berkecimpung dengan dunia ke orang ini apa, Mbak? Uh, dengan orang ya? Yes. Kalau dengan orang hutannya itu yang boleh dibilang uh, apa ya? Semua sebenarnya amazing ya buat saya ya, di mata saya sih amazing. Tapi yang paling utama adalah di situ saya uh, belajar yang namanya oh begini ya kalau single parents. Hmm? <laughs> Kalau single parent tuh kayak gini ya. <laughs> Elaborate please, maksudnya bagaimana itu? Karena gini, orangutan kan semi solitary ya. Jadi intinya kalau uh, yang 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 apa yang bisa biasanya mereka sendiri, tapi ibu dan anak itu biasanya traveling bareng. Okay. Jadi kalau di jantan oh. orangutan, orangutan jantan mm -hmm. Mbak Uci, terputus jantan lagi. Jantan itu hanya sampai di kopulasi aja. Halo, bisa dengar? Ya, ya, udah. Oke. Okay. Jadi uh, kalau di, di dunia orang utan, itu uh, orang utan jantan hanya sampai kopulasi saja. Uh -huh. Habis itu dia pergi. Jadi semuanya mulai dari hamil, melahirkan, membesarkan, ke dalam ibu. Itu yang namanya single parents, kan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, betul, betul, betul. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh -huh. <laughs> dan itu amazingnya itu uh, mereka harus mengurusi dan mengajari anaknya Uh, apa itu makanan, apa itu predator, bagaimana menghindarinya, terus semuanya, bagaimana berjalan, bergerak, ya. Itu semua dari ibu, gitu. Jadi, buat saya itu bukan main, gitu. Sementara orang hutan ini kan badannya besar, ya. Badannya besar, daerah jelajahnya luas, nah, otomatis uh, waktu yang dia butuhkan untuk mengajari dan memastikan bahwa anaknya nanti bisa survive, itu kan jauh lebih lama, gitu. Hmm, Jadi, uh, oke okay. ya, termasuk menghadapi predator juga harus sendiri. Ya, ya, Mbak Uci, sekarang kita masuk ke dalam uh, kondisi yang terjadi sekarang. Kalau menurut Mbak Uci sendiri, bentuk kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, lalu juga tentunya dari bos foundation, pemerintah swasta, dalam upaya untuk melestarikan orang hutan ini sudah seperti apa. Sudah jauh lebih baik, ya. Daripada waktu saya memulai uh, penelitian, ya, sudah jauh lebih baik. Ya, uh, kebetulan saya mulai penelitian di Sumatera, tapi setelah selesai uh, sekolah, saya juga berkecimpung di Kalimantan. Jadi, intinya saya bisa melihatlah bahwa uh, kerjasama ini memang uh, sangat penting, ya. Dan saya juga uh, senang, uh, apa namanya, orang-orang uh, lokal itu juga turut aktif. Jadi tidak hanya sekedar uh, BSO atau sorry, sekedar apa, uh, LSM gitu ya, mm -hmm. atau juga pemerintah, uh, atau bahkan perusahaan, tapi juga masyarakat juga ikut serta itu aktif di dalamnya. Hmm... Gitu. Ada lagi yang bisa ditingkatkan dong tentunya dalam kerjasama ini? Apa? Oh iya, iya. Jadi misalkan uh, peluang ya. Jadi kalau saya mungkin dari segi penelitian atau dari segi apa akademis ya. Mm -hmm. Peluang untuk uh, masyarakat lokal yang habitatnya orang hutan. Saya kan orang Jakarta ya. Mm -hmm. uh, apa namanya, uh, itu bisa lebih banyak gitu loh. Karena saya makanya dari awal itu juga saya uh, selalu mencoba menarik uh, minat dari pelajar-pelajar lokal bahkan uh, masyarakat lokal tidak hanya uh, mengenal orang utan seadanya tapi mereka juga menjadi ahli ahli orang utan juga Maksudnya. gitu loh kenapa karena orang utan itu kan adanya tinggalnya di di, di pekarangan mereka ya kan mm -hmm. Mm -hmm. Di, di lokasi mereka mereka lah yang akan merasakan secara langsung uh, fungsi dari orang utan itu sendiri ya Uh, terus Mereka juga yang uh, uh, face to face dengan uh, segala macam permasalahan, ancaman bagi kelestarian orang hutan sendiri, gitu ya. Maupun habitatnya, mereka juga yang tadi yang kata Pak Wir yang merasakan kalau hutannya hilang, mereka juga yang kekeringan, kan yeah, sungai-sungainya. Yeah. Jadi itu ya, makanya uh, saya tuh selalu meng-encourage kawan-kawan uh, yang habitat orang hutan, atau mahasiswa-mahasiswa, atau pelajar, mulai dari Aceh uh, sampai... Ke Kalimantan, seluruh Kalimantan ya, Sumatera Utara Medan itu untuk juga uh, interest terhadap uh, apa namanya riset orang utan gitu loh. Memang yeah. tadi betul kata Bang Martin bahwa kita uh, bisa macam-macam ya atau kata uh, Mas Aldrin gitu ya, tergantung dari kemampuan kita ya dalam hal ini. Tapi kan juga kalau saya karena dari saya ada akademisi yang saya saya ini kan adalah yang yang mahasiswa-mahasiswa itu. Ya, Mbak Uci, berarti teman-teman hmm, yang tinggalnya berdekatan dengan orang hutan sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya mendapatkan informasi yang benar tentang keberadaan mereka. Gitu maksudnya, uh, kalau kalau posisinya ada kita, gitu ya, ada kita-kita uh -huh. kita nih. Dari maksudnya, ada bos, ada uh -huh. kami dari universitas yang melakukan riset di sana, atau ada kegiatan seperti itu, mungkin ya tapi kalau hmm. yang tidak, yang tidak sama sekali, uh, apa namanya, sama sekali tidak ada bersentuhan seperti itu, hmm. belum tentu mereka paham gitu loh. tapi oh. kalau misalkan, uh, kalau memang misalkan kayak di beberapa lokasi uh, terpencil di Kalimantan ya, itu kan memang suku-suku uh, di sana memang punya hubungan baik ya, punya hubungan baik lah gitu ya dengan orang utan, karena juga banyak belajar akhirnya dengan dengan hmm. mereka orang-orang hmm. tua ini, itu ma masih itu masih masih jalan itu tapi kalau yang hmm. tidak maaf ya misalkan transmigran zaman dulu hmm. kan transmigran langsung langsung masuk ke ke pelosok pelosok kan mereka sama sekali nggak ada koneksi dengan orang utan gitu nah itu nah. yang uh, untuk menjangkau untuk bisa mengajak mereka peduli dan juga ikut dalam penyelamatan orang utan ini gimana ya mbak Uh, biasanya kita kalau misalkan ada program survei ini ya, kita program survei uh, untuk mele, apa, uh, memetakan distribusi dan populasi orang utan itu kan ke pelosok-pelosok tuh, ya kan? Nah itu mm -hmm. kita biasanya uh, juga mengajak orang-orang lokal, kita juga mengajak mahasiswa lokal yang ada di sana gitu. Kita nggak peduli tuh, dia awalnya nggak punya latar belakang pengetahuan tentang orang utan, tapi yang penting mereka mau ikut kita. Nah nanti dalam proses selama di hutan, selama kita melakukan survei itu kita bisa uh, istilahnya ngobrol lah ya diskusi lah ya tentang orang hutan itu gimana. dan enaknya kalau kita sama-sama uh, di hutan mereka kan bisa langsung belajar ngeliat. <tuh> <tuh> bisa ngeliat langsung efeknya itu kayak apa sih gitu ya oke okay. baik terima kasih kalau gitu Mbak Uci. ada lagi yang ingin disampaikan uh, ya tetap semangat tetap uh, saya harap bisa uh, pengetahuan ini bisa bisa sampai uh, meluas dan saya betul-betul terima kasih banyak kepada para supporter ini ya saya sebenarnya lebih merasa kagum nih kayak ke mbak Davina ke mbak Nini gitu ya bahkan ke uh, mas Adin bang Martin yang notabene latar belakangnya bukan orang hutan loh termasuk dirimu loh mas Bram terima baik. kasih sama-sama terima kasih mbak ya. Uci jangan kemana-mana ya mbak Uci ya, ya. oke okay. nah seperti yang mbak Uci bilang ketertarikan dan juga kekakuman ke 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 ini muncul dari mereka-mereka, mereka, dari Anda-Anda, anda, dari teman-teman yang selalu mendukung bagaimana penyelamatan orang hutan ini dilakukan. Seperti ke Davina kita sekarang membahas. Kenapa bisa tiba-tiba memiliki ketertarikan terhadap orang hutan? Itu awalnya dari mana? Hai dulu semuanya yang ada di sini dan semua teman-teman yang menyaksikan kami. Selamat hari orang hutan sedunia terus menjawab pertanyaan Hilbram mungkin kita punya kes kesamaan latar belakang ya bahwa kita semua penyayang binatang gitu ya. terus um, ya aku I don't know somewhere uh, emang mungkin aku disentuh sama yang maha kuasa untuk menghubungi BSF <laughs> dan itu oh, juga tidak really? <laughs> maksudnya aku uh, amazed sama BWSF sudah uh, sebelum aku gabung, aku sudah melakukan uh, apa ya? Aku sering uh, menelusuri uh, kegiatan mereka gitu kan lewat website. Terus it's amazing ini NGO lokal hmm. yang berdiri dari tahun 1991 ya dan terus uh, berjuang uh, melindungi uh, keadaan orangutan dan uh, hutan di Indonesia gitu. Jadi aku waktu itu memberanikan diri memang untuk uh, menghubungi BLSF karena aku rasa ini balik lagi tadi uh, kenapa sih gitu ini salah satu kontribusi aku lah terhadap bumi gitu loh. Aku rasa semua di sini uh, punya punya peran masing-masing ya di bumi gitu dan kita harus uh, menaruh atau memberikan peran itu dengan sebaik mungkin. Ya, ini salah satu uh, kontribusi aku, uh, peran aku yang kecil kepada BSF. Aku ikut bergabung untuk membantu uh, sesuai dengan kapasitas aku, gitu. Nah. Kenapa orang hutan ya? Karena itu penyayang binatang, and I guess they are the closest relatives to us, gitu. They're, they're, uh, DNA mereka dekat dengan kita ya, 97% sama dengan kita, gitu. And I always curious and fascinated about uh, animals, about their character, about their feeling, gitu. Because yes, they do have feelings. Hmm. Animals have feelings. Oke. Okay. Sampai bisa mengetahui cukup detail mengenai orang hutan. berarti itu sudah pernah berinteraksi. Bahkan Davina juga sempat ikut rilis. Berapa kali ikut rilis? Oh, nggak kayak itu. Kan. Oh, really? Iya, aku begini. Aku banyak belajar banget sama tim BSF, terutama Bang Martin. Ya, aku selalu banyak bertanya, bisa dibilang bawel kali ya, dan aku selalu kalau trip tuh selalu maunya satu mobil sama Bang Martin, karena aku banyak yang pengen aku... Uh, apa namanya cari tahu gitu loh dan uh -huh. apain bukan selalu enak sekali menjelaskannya ya uh, mungkin karena bang Martin dosen juga kali ya menjelaskannya enak <laughs> <Okay>. <laughs> jadi aku seperti Be seperti belajar gitu loh jadi uh, sambil aku experience and then aku dapat juga uh, apa namanya um, ya selama ini apa yang bsf uh, kerjakan itu uh, aku dapat uh, ceritanya dari teman-teman di, di di BSF, gitu hmm. Tapi bisa diceritain nggak tuh kira-kira awal-awalnya dulu pertanyaan seperti apa yang diajukan ke teman-teman Bos Foundation? Awal-awal oh, ya. <laughs> apa bang? Apa, apa? Nanya basic apa ke Bang Martin? What is your basic questions? Waktu uh, itu apa ya? Uh, S ikut, dijanjikan ikut tapi nggak dikasih-kasih ikut. <laughs> 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 When can I contribute sih? When, uh, when can I, participate gitu loh? Karena mm -hmm. ya, ya aku pingin sekali terjun langsung gitu dan pada saat itu emang nggak langsung sih aku di, uh, direspon ya. Setelah beberapa waktu baru akhirnya aku temuin Bang Martin langsung kebetulan ada di satu acara. Terus ya, udah aku dapat. Uh, Diajak rilis langsung itu, uh, waktunya juga berdekatan, tuh, kayaknya nggak nyampe dua bulan antara ke Kalimantan Tengah sama ke Kalimantan Timur. Uh, dari sejak itu ya, it's, it's history gitu loh, aku selalu uh, diajak ke uh, apa namanya area kerja BASF dan diajak uh, apa namanya kegiatan rilis yang aku hmm. pingin sih kegiatan rescue ya. Hmm. Oke. Okay. <laughs> Waktu waktu rilis pertama kali apa rasanya? Apa kesannya melepas orangutan hutan di habitat liarnya? Uh, it's a mixed feeling, mixed banget antara uh, honored, uh -huh. antara takut, deg degan happy. Um, Itu mixed feeling banget gitu loh. Tapi uh, I guess kita kan juga selalu uh, karena kita juga sayang penyayang binatang terus juga dari arahan teman-teman BSF uh, ya energinya yang tenang aja energinya yang tetap yang baik yang positif uh, tapi memang kita juga di uh, apa namanya dibekali dengan misalnya nih tidak sesuai dengan uh, apa namanya sesuai yang direncanakan karena orang hutan itu kan pada saat mau dilepas liarkan kan melalui perjalanan yang sangat panjang ya gitu yang yang di mana mereka itu uh, dimasukkan di uh, sebuah kandang yang hanya hmm. kebesar badannya memang seperti itu SOP-nya uh, jadi mungkin ada rasa mereka stres atau apa namanya apa ya I don't know, stress ya I guess ya jadi pada saat dilepas liarkan itu uh, apa namanya sikap mereka itu kan beda-beda ya gitu jadi kita harus aware sama itu kita Uh, apa namanya uh, di udah diarahkan tuh kalau misalnya kejadian-kejadian itu seperti apa jadi uh, rasanya pada saat uh, melepas liarkan itu ya itu excited takut deg degan dan orang hutan yang pertama kali aku rilis yang pada saat itu di tim itu yang paling besar lagi dan aku minta yang itu spesifik spesifik ke bang martin karena orang hutan yang jantan satu lagi tuh si juki namanya itu uh, kan di, kandang, di dalam kandang tuh dia apa ya bergerak terus aku bilang sama bang Martin bang aku nggak mau yang itu ya aku yang aku yang terakhir aja si Bana. aku nggak tahu bentuknya Bana segede apa okay. terus habis <laughs> itu yang tiga itu on the other side of the river and then uh -huh. Bana itu di side yang sebelah sini gitu aku nggak ngeh, gitu emang nggak ya biasa aja gitu terus si bang Martin juga ngasih penjelasan apa apa kalau si Bana itu se sebesar besar oh my god tapi itulah mungkin aku uh, karena nggak apa ya nggak nggak tahu dia sebesar apa jadi santai aja tapi begitu setelah ngelepasin aku yang oh my god he's so big <laughs> he's so big itu aku deg-degannya minta ampun tapi uh, luckily Bana is so gentle uh -huh. and he climb and then ya udah dia pergi gitu loh sempat nengok ke kita dulu ke aku sama bang Martin aku ditemenin bang Martin waktu itu jadi kalau ada apa-apa katanya ya udah aku didorong bang Martin yang diajak ke hutan sama Bana. <laughs> <laughs> ya yeah, luckily Bana tuh very very apa ya very gentle and he just yeah gone like that gitu. It's amazing feeling gitu loh to see them um, to see this orang hutan orangutan um, free again mm -hmm. di hutannya di rumahnya gitu loh. Uh, it's an amazing feeling karena ya seperti kita aja manusia gitu kan kalau kita di rumah kan kita nyaman ya gitu. Saya seperti orang hutan balik ke rumahnya, balik ke hutan itu merupakan eh, apa ya nggak bisa jelasin sih pakai kata-kata Hebrah gitu loh perasaan mm -hmm. gimana kita sangat eh, senang banget, bahagia melihat mereka balik ke hutan. Yes, oke, okay. thank you Davina. Uh, jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang harus dijawab nanti sama Davina, mm -hmm. awareness mm -hmm. campaigner dari Boss Foundation. Kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman oleh para pemerhati sudah ada beberapa. Jadi silakan saja yang mungkin ingin menjawab. Beberapa coba saya compile menjadi satu pertanyaan karena mirip-mirip ya. Hmm. Seperti pertanyaan dari Fanny Uyadi. Ini Mbak Fanny bertanya, bagaimana kita sebagai masyarakat dan komunitas bisa lebih mensupport dan berkontribusi dalam keberlangsungan orangutan dan juga konservasi. Mungkin Bang Martin dulu yang bisa menjawab nih. Mute-nya Bang Martin. Oke, okay. kedengaran okay. ya. Gimana kita bisa berkontribusi? Uh, sekarang ini kan hampir semua kita punya smartphone ya. Mm -hmm. Hampir semua punya smartphone. Yang saya mau katakan be smarter than your smartphone. Oke. Okay gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling simpel kalau kita mau menggunakan smartphone kita nggak lebih dari lima menit atau dua menit saja itu sudah bisa berperan untuk meningkatkan awareness karena awareness ini seperti yang kata Mbak Nini dan yang lain kawan-kawan yang lain tadi ini persoalan yang paling kita harus sentuh saat ini supaya semua orang Indonesia bisa mendukung konservasi orangutan supaya semua orang Indonesia bisa tertarik melakukan itu. Nah, ya. smartphone itu yang kita gunakan, itu tools yang sangat powerful dalam era milenial sekarang, kan. Jadi, masuk ke webnya bos, like and share dia punya apa Facebook, Instagram, apapun itu yang dikerjakan BOSF, di hmm. maka mungkin akan ada 50% dari temanmu akan melakukan itu juga. Dan itu akan bergulir terus. Artinya akan banyak sekali orang melihat dan berpikir, oh oke. Okay, ternyata orang hutan ini punya Indonesia, ada di Indonesia, ayo sama-sama lakukan gitu. Hmm. Jadi satu menit, satu setengah menit kita lakukan setiap hari like dan share gunakan smartphone itu, itu akan punya dampak yang sangat besar. Nggak perlu datang ke mana gitu Bang? Ke kantornya bos untuk nggak, ngapain gitu? Bisa, kalau mau datang sih boleh. Ya, nggak kita larang. <laughs> Tapi yang saya mau katakan adalah setiap hari datang ke kantor BSF kan lumayan. Iya. Yeah. Kenapa nggak gunakan? Smartphone untuk like, uh, share, dan like uh, kegiatannya, mm -hmm. dan kemudian ikut dalam kita kadang kadang juga datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan awareness campaign ya, karena generasi muda lah yang akan mengerjakan kerjaan-kerjaan konservasi ini di depan. Oke, okay. seperti kata Mbak Nini, yeah. ya, kita berharap bukan mengedukasi hanya generasi kita, tapi generasi setelah kita yang harus teredukasi dengan baik nah itu bisa kita gunakan dengan awareness campaign yang kita lakukan bersama-sama dengan menggunakan smartphone kita nggak harus jadi seorang Davina untuk bisa melakukan awareness campaign ayo kalau ada seribu orang kayak Davina selesai kita beres semua ya ada seratus orang kayak Mbak Nini ringan kerjaan kita betul 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 Oke, okay, saya ke mbak Nini deh kalau gitu mbak Nini mungkin bisa menambahkan apa nih yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mensupport Bos Foundation dan juga mempertahankan keberadaan orangutan di Kalimantan? Iya, saya rasa hampir sama dengan bang Martin yang tadi saya diskusikan. Yang paling penting kan awareness. Uh -huh. Kita semua punya hampir semua punya Instagram lah ya gitu. Jadi awareness awareness itu sebenarnya kalau sekarang kita lagi COVID, kemudian budget tight nggak perlu budget kok, tinggal di tinggal di upload gitu. Misalnya itu dari hal yang kecil banget dan perlu dua menit, tiga menit uh, untuk melakukannya gitu. Jadi uh, there's nothing too little to do something gitu. Jadi banyak banget itu. Atau misalnya kayak yang saya lakukan ke anak saya gitu, karena ayahnya salah satu sukarelawan, dia dari kecil dari umur 4 tahun sama 5 tahun udah mau, uh, saya mau jadi volunteer, saya mau jadi volunteer orang utan, we educate them that orang utan is almost the same like us gitu. Itu dari yang kita kita dari kita pribadi ya. Kalau hmm. dari kalau dari korporasi pasti ya lebih banyak yang bisa dilakukan gitu. Kayak Bluebird punya majalah bisa dimasukkan ke di majalah atau misalnya yang lain kita bisa lihat jadi dari kita sendiri itu apa sih yang bisa kita lakukan dari korporasi kita, apa yang kita bisa lakukan dalam keadaan segi, saat ini gitu. Saya itu dari sisi keluarga, korporasi, dari teman-teman yang saya lakukan waktu itu adalah saya kebetulan punya teman-teman beberapa yang influencer gitu ya, selebriti gitu. Jadi waktu mau rilis tolong deh rilis, kemudian uh, share your experience gitu. That's really something that so whatever you have, maybe you can see what can you do, gitu. Atau saya nggak tahu mungkin uh, jago ada yang jago foto, gitu waktu itu. Jadi sefoto terus dia bikin uh, eksibisi foto orang utan, uh, okay. yang kemudian di auction yang hasil buat uh, konservasi orang utan. Jadi hal-hal seperti Indonesia kan sangat kaya orang-orang Indonesia tuh sangat kreatif loh. Kita harus dong, maksudnya, mengkonservasi budaya kita sendiri, gitu, apa uh, apa ekosistem kita sendiri, habitat kita sendiri, banyak sekali yang bisa dilakukan, kok. Nggak harus ke sana, ya. Kalau kayak Davina kan, uh, she's a warrior, jadi she, she went there, <laughs> terus uh, rilis. So, tapi kalau uh, nggak ke situ juga bisa. Banyak sekali yang bisa dilakukan, mm -hmm. sebetulnya. Ada mm -hmm. yang waktu, teman saya juga bikin buku tentang satu orang utama namanya Dennis. Jadi, uh -huh. uh, dari di buku itu, uh, jadi dia tuh lagi digendong sama ibunya, kemudian ibunya ditembak, aduh itu juga, terus uh, saya kalau cerita itu ini, ibunya ditembak, terus pada saat ibunya mau meninggal, dia ngasih anaknya ini ke yang nembaknya. Oh. Karena dia, bayangin yang nembak dia, karena dia gimana lagi, anaknya itu kan harus survive. Jadi hal seperti itu uh -huh. sangat ini sih record ya yeah. sorry it's okay mbak it's okay <laughs> okay i can i i get it i get it <laughs> jadi maksudnya dari hal-hal sorry ya setiap kali saya cerita, hmm. dengar cerita Denis itu saya aduh karena saya punya anak juga ya bayangin uh, memberikan anaknya sebelum meninggal ke orang yang menembak dia gitu berarti kan the trust and everything orang mungkin itu seperti itu gitu jadi if you can share the story pasti akan banyak Davina Davina lain, Nini Nini lain, Bang Martin Bang Martin lain yang sama-sama bisa membantu untuk konservasi orang hutan. Itu aja dari saya. Oke, okay. thank you Mbak Nini untuk jawabannya. Ini saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Ini juga sepertinya kalau saya perhatikan mewakili cukup banyak pertanyaan yang masuk. Macam-macam modelnya, tapi kira-kira sama dengan pertanyaan dari Laras Kurnia. Laras Kurnia Sari. Simpel tapi rasanya perlu jawaban yang cukup dalam. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan Indonesia? Siapa nih yang kira-kira bisa jawab? Bang Martin dulu deh yang mulai deh. Oke. Okay. Uh, Kalau nggak ada harapan lagi, saya mending cari kerjaan lain. <laughs> iya dong. Karena iya, iya. kita masih melihat ada harapan dalam menjaga hutan dan orang hutan, makanya kita fight. Yeah. Jadi sekecil apapun harapan itu, jangan menyerah. Sekecil apapun peluang itu, ayo sama-sama kita bikin menjadi besar. Hmm. Harapan kecil yang secerca sinar itu di ujung terowongan gelap nggak jelas itu, hmm. ya ayo kita capai sampai ke ujungnya supaya sinarnya kita pegang gitu loh. Nah hmm. itu yang mau saya ajak semuanya bergerak bersama. Itulah sebabnya di BOSF itu atau di Bos Foundation kita pakai yang namanya orang-orang orang hutan -orang warrior, pejuang orang hutan. Yeah. Karena buat pejuang itu nggak peduli kalau dalam perjuangan itu akan mati, tapi dia yakin bahwa yang dia perjuangkan itu adalah sesuatu yang berarti, maka apapun terjadi, mari kita maju fight gitu. Itu yang saya pikir. Oke. Okay. Bang Martin, ini saya langsung tanyakan ke Bang Martin ya, mumpung saya lihat ini ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan jawaban dari Bang Martin tadi dari Feki Apriliasari yang ditanyakan selamat sore menanggapi jawaban Pak Martin terhadap pertanyaan Emanuela bahwa Bapak mengatakan kalau ingin menyelamatkan orang hutan tentu saja harus dengan rumahnya. Nah, apakah BOSF juga memiliki misi atau program khusus untuk menjaga ataupun meningkatkan sustainability rumah mereka, baik di rehab ataupun dirilis hutannya mungkin. Ya, baik. Makasih. Jadi BOSF itu ngurusin orang hutan dan hutannya. Itu satu paket. Hmm. Kalau ngurusin orang hutannya aja, nggak ngurusin hutannya, ya udah kita urusin orang hutan di kebun binatang aja. Ya kan di kandang dia. Kalau di kita dengan hutannya. Nah, makanya ketika BOSF itu nggak punya hutan yang bisa dipakai buat lepas liar orang. Kita itu bayar lisensi untuk mengelola HPH. HPH itu kan nebang ke pohon, jual yeah. kayunya, yeah. dapat duitnya. Uh -huh. Nah, BMSF itu, bos foundation itu sampai beli atau bayar lisensi mengelola hutan itu uh -huh. untuk dipakai tempat melepaskan orang hutan. Jadi bukan untuk nebang hutan. Oh, Or orang bilang kita gila. Iya, yeah. gila kan? Karena ya kenapain buang uang banyak-banyak untuk bayar lisensi hutan HPH, tapi nggak dipakai buat nebang hutan, tapi dipakai buat lepasin orang hutan. Hmm. Saya cuma mau bilang begini, apa sih yang bikin orang berani bertindak gila dan gak masuk akal? Hmm. Yaitu itu cinta. <laughs> Jadi kalau pasanganmu itu nggak berani bertindak na -a -a -apa, nekat gila. konyol gila. Uh -huh. ya boleh kau ragukan lah cintanya belum ya. cinta oke okay, oke okay. atau udah lewat cintanya bang Oh, nggak ada <laughs> kan katanya orang begini kawan-kawan fall in love itu adalah it's a must, gitu kan uh -huh. tapi still stay in love itu yes. adalah pilihan betul it's a choice <laughs> ya, itu pilihan jadi buat kita yang masih bekerja di orang tua itu pilihan karena kita yakin masih ada harapan di ujung sana Oke, okay. uh, mungkin jawaban ini juga bisa ditanggapin sama Mas Aldrin, ya. Mas Aldrin mungkin bisa nanggepin soal hutan di Indonesia. Bagaimana, Mas Aldrin? Mana halo? Ya, ya, yeah, Mas Aldrin. Maaf, tadi sempat di-mute. <laughs> Gimana, apa yang bisa yeah. jadi uh, bagaimana kondisi dan juga uh, harapan kita untuk menyelamatkan rumahnya orang hutan? Untuk menyelamatkan hutan ini. Ya, uh, pertama kita mesti optimis ya bahwa tadi seperti bang Martin, bahwa kita bisa, bangsa Indonesia bisa. Jadi hmm. kita ingin buktikan juga bahwa kita juga bisa menjaga, mengkonservasi. Konservasi tidak menjaga itu tidak bukan berarti tidak boleh disentuh, tapi kita manfaatkan dengan optimal. Jadi uh, karena uh, hutan adalah sumber segalanya, sumber penghidupan dari air dari plasma nutfah dari genetika, obat-obatan, itu semuanya dari hutan. Kalau kita percaya semuanya bersumber dari hutan, kita tidak akan menggulingkan periuk kita. Jadi kalau itu kita sadari, kita pahami bahwa hutan memberikan segalanya buat kita, marilah kita jaga. Kadang-kadang kan orang, apa sih yang bisa diberikan hutan kepada aku gitu kan? Tapi kan kita juga harus menjaga apa sih yang gue bisa lakukan untuk hutan sehingga aku bisa juga ikut terjaga itu aja sih jadi sebenarnya menjaga hutan dan orang hutan balik lagi sebenarnya kembali adalah untuk kita juga oke okay. okay, mas Aldrin terima kasih atau tidak langsung Yuk. yes uh, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik saya akan uh, lemparkan ke teman-teman yang ingin menjawab tapi mungkin bang Martin dulu kali ya yang akan menanggapi dari Cindy Ovi bang Martin Pertanyaannya adalah, sempat dengar tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apabila isu itu benar, ya benar lah ya. Dan akan terjadi nanti, dan pemerintah akan membangun perkotaan di Kalimantan, apakah berpengaruh terhadap kehidupan orang hutan? Ya, itu bukan rencana yang masih rencana ya. Itu sudah rencana yang akan fix. Karena beberapa sudah mulai bergerak. Oke. Okay. Apakah ada pengaruhnya buat orang hutan? Ada pasti. Okay. Tapi di tempat yang ibu kota, benar-benar ibu kota itu, itu kan sudah menjadi hak hutan tanaman industri. Jadi bukan ah. bangun ibu kota di titik ibu kota itu bukan di situ dampaknya. Yang kita harus pikirkan adalah dampak ikutan. Dampak ikutan. Ikutan, jadi, ikutan. Ketika ada banyak masyarakat pindah ke Kalimantan jadi ibu kota itu kan maka mereka akan butuh rumah, butuh rumah butuh kayu bukan macam-macam maka akan banyak lebih banyak hutan ditebang kan begitu yang paling lain yang lain juga adalah orang akan melihat bahwa suplai makanan buat mereka bahan pangan itu kan harus diproduksi juga Ngekspor dari Jawa ngekspor dari Sumatera itu kan akan membuat costnya besar bisa begitu kan maka akan akan menambah juga areal areal yang dibuka jadi Uh, kalau jangan jangan terjebak kepada pemikiran ya, ibu kotanya kan bukan daerah hutan lagi. Tapi yang kita harus pikirkan adalah dampak ikutannya. Nah, sebenarnya Covid ini harusnya sudah mendidik pemerintah bahwa banyak pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah. Jadi nggak perlu sebanyak itu orang pindah ke Kalimantan karena bisa dikerjakan lewat rumah, gitu kan? Iya Tapi ya balik lagi ke kita. Saya ya. masih tidak bisa tinggal di apartemen karena masih mengharapkan apa jualan mie tek tek itu mi tek tek mi yang hidup ya, ya, iya, dulu iya. pagi sore-sore lewat nah. mm -hmm. bisa bayangkan betapa banyak orang berapa banyak orang Indonesia yang pindah ke Kalimantan sebagai uh, tenaga kerja jadi ibu kota baru dan berapa banyak pedagang juga akan ikut yang harus kita berhitungkan. Jadi pasti ada dampaknya. Nah, BOSF sekarang mencoba memitigasi dampak itu dengan baik. Caranya Salah satu pusat rehabilitasi kita huh? itu ada di ibu kota yang di Kalimantan Timur. Okay. Nah, kita sudah coba mengajak pemerintah untuk melakukan, memetakan bahwa pusat rehab kita itu baiklah dibikin menjadi bagian dari hutan kotanya ibu kota. Hmm. Jadi, dari awal itu sudah kita minta diset menjadi areal, nggak boleh dirubah selain jadi hutan. Nah, itu yang kita coba lakukan. Mm -hmm. jadi itu bisa menjadi bagian edukasi juga kepada tamu negara berbagai mm -hmm. banyak, banyak cara ya oke, okay, baik, bisa terima kita... kasih sebenarnya saya ingin bahas lebih dalam mengenai hal ini cuman mungkin ini ada sesi sendiri ya Bang Martin ya karena agak panjang nih untuk bisa nguliknya, belum lagi air reman aja yang kena, pergerakan orang utanya berpengaruh apa enggak, makanannya bagaimana kita cari bagaimana inilah, macam. Mas, mas kita cari waktu kita cari waktu, kita cari waktu bahas yang lebih detail mengenai ini selanjutnya ini mungkin ke Mbak Uci Uci. Ini pertanyaannya mungkin Mbak Uci yang bisa jawab ya. ya. Dari KD Aubrel Marlin ya. Namanya KD ingin menanyakan mengenai apakah orang hutan yang sudah diselamatkan dan diberikan pelatihan di pusat rehabilitasi kemudian dilepas ke habitat asalnya yaitu ke hutan. Tingkah laku dan pola hidupnya apakah berubah? Masing-masing individu punya karakteristiknya ya. Terus berapa lama dia tinggal sama uh, yang memelihara? Apakah dia datangnya dari pemeliharaan? Jadi karena uh, kalau memang dia di sana sudah cukup lama, hmm. itu pasti akan ada efek dari dari manusia, dari kita ya. Hmm. Tapi kan ada masuk sekolah hutan ya. Ada rehabilitasi, ada ada masuk sekolah hutan. Yeah. Uh, makanya di prosesnya di bos itu kan sekolah hutan aja kan ada 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 elementary ada macam-macam ya sampai dia ada pre-release nya. Jadi proses itu menjadi kunci. Nah itu untuk keberhasilan dia supaya dia bisa dilepas liarkan dengan baik gitu ya. Uh, mereka itu adaptor, jadi mereka bisa beradaptasi. Cuman memang kekurangannya kalau memang pernah dipelihara manusia dalam waktu yang cukup lama. Pada saat nanti di hutan tidak ada musim buah, nah itu yang biasanya mereka akan cari orang juga gitu. Tapi kalau memang mereka bisa beradaptasi dengan baik, pintar, mereka akan survive gitu. Jadi kuncinya adalah itu di sekolah hutan, di proses di proses rehabilitasi mereka di sekolah hutan itu menjadi menjadi kunci supaya mereka bisa kembali liar lagi itu. Oke, okay. terima kasih Mbak Uci. Terakhir karena waktu kita sudah mepet sekali, saya ingin minta closing statement dari masing-masing pembicara sekaligus memberikan ucapan selamat kepada hai, selamat kepada selamat hari Orangutan Internasional ke Bang Martin dulu mungkin bisa. Iya, selamat hari Orangutan Internasional buat kita semua. Mari kita sama-sama jaga orangutan. Kalau kita kerja sama-sama maka. Urusan konservasi orangutan mungkin akan sedikit lebih ringan. Mari tetap jaga semangat, walaupun COVID kita pasti bisa. Terima kasih, Bang Martin. Mas Aldrin, oke. Okay, uh, selamat Hari Orang Hutan. sekali lagi, semoga orang hutan dan habitatnya senantiasa terjaga. Uh, saya cuma ingin mengatakan bahwa bersama kita bisa itu uh, jargon jadi kita percaya teman-teman akan melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Orang hutan hanya ada di Indonesia, kebanyakan hmm. distinction extension is forever. Oke. Okay. Very good one. Terima kasih Mas Aldrin, salam untuk teman-teman di Forina. Mbak Nini silakan. Ya, dari saya ya um, tidak ada yang terlalu kecil untuk kita bisa berkontribusi, berkontribusi terhadap orang utan. Uh, marilah kita sama-sama kreatif memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sustainability bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan negara Indonesia dan uh, semua habitatnya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi seperti kartu domino, ber, uh, apa, menyambung. Terus jika semua orang itu seperti yang Mbak Martin bilang, uh, ada 100 Davina, 100 saya, maka pasti, kita bisa berhasil untuk mengkonservasi orangutan dan akhirnya mata mata internasional, mata dunia juga melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Amin untuk harapan dan juga doanya ya Mbak Nini ya. Baik, Mbak Uci silahkan. Uh, ya, orangutan itu satu-satunya kera besar di Asia. 90% mereka ada di Indonesia hutan habitat mereka, tapi kita manusia juga butuh hutan. Kita butuh orang hutan. Masih banyak pengetahuan yang kita harus dalami dari orang hutan. Karena kita berbagi 97% genetik dengan mereka. Siapa tahu obat COVID juga yang tahu orang hutan. Nah, uh, jadi kita sama-sama lah jaga. Karena ini adalah harta warisan bangsa kita. Harus kita sendiri yang menjaganya. Itu aja dari saya. Yes. Terima kasih Mbak Uci. Davina? Iya, menambahkan yang lain aja teman-teman yang tadi. Uh, manusia itu kan butuh hutan ya. Hutan butuh orang tua. Eh, oh, sorry. Hutan butuh orang hutan. Jadi manusia itu butuh orang hutan. Ya mari kita bersama-sama Uh, ikut menjaga, melestarikan uh, orang hutan dan hutan. Karena ya, seperti tadi dibilang teman-teman sendiri juga, no action is too small gitu loh. Apapun yang kita lakukan, jika semuanya banyak yang melakukan, pasti akan menjadi sebuah perubahan, pasti akan ada dampak yang positif. Jadi nggak uh, harus kok turun langsung seperti uh, tim BWSF gitu kan ke tapi, uh, coba deh klik uh, website BBSF. Apa yang bisa kita lakukan? Small things itu, uh, it counts, gitu loh, uh, memberi uh, sumbangan, per uh, donation, atau ada orangutan, atau memberikan barang-barang yang masih layak pakai untuk kebutuhan uh, baby-baby uh, orangutan. Itu, stuff like that. So, no action is too small. Tapi, memang, uh, uh, kalau kita melakukan secara kolektif. Uh, itu pasti akan uh, berpengaruh, dan akan menjadi sebuah perubahan. Mari kita hidup bersama di bumi ini uh, secara harmonis, antara manusia dengan alam, supaya kita bisa hidup berkelanjutan, tidak hanya untuk sampai di era ini aja tapi untuk generasi yang mendatang. Thank you, great closing statement, Davina. Dan terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih terutama juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan mudah-mudahan ini bisa semakin disebarluaskan. Rekaman dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Bisa terus diberikan kepada yang lain. Supaya lebih banyak lagi pengetahuan mereka-mereka tentang orang hutan. Karena dari pengetahuan timbul rasa sayang. Yang akhirnya menciptakan sebuah action. di mana kita melakukan apapun itu. Dari yang kecil. Ya mudah-mudahan bisa yang besar untuk menyelamatkan orangutan di Indonesia, untuk membuat hidup kita lebih baik, untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik. Saya Hilbram Dunar juga mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mas Niko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.